Salam sejahtera, nama saya Lo Wing Sheng. Saya ingin membentangkan produk inovasi saya yang bernama Paper Letter. Paper Letter merupakan gabungan paper dan calculator. Ia adalah satu produk inovasi ABM bagi matematik sekolah rendah yang membantu murid yang belum menguasai kemahiran asas mengira. Kemahiran asas mengira meliputi operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Paper Letter juga telah didaftar dalam MyIPO. Tren pendidikan matematik sekolah rendah di Malaysia dan dunia adalah bias terhadap murid yang lemah. Ia mencadangkan aktiviti pengayaan dengan langkah prosedural yang lebih terperinci di mana murid yang lebih advance boleh menguasainya tetapi kurang menekankan strategi pengiraan yang lebih mudah daripada standard. Aktiviti pemulihan yang dicadangkan juga hanya fokus pada latihan ulangan. Video ini boleh menjelaskan tren pendidikan matematik di dunia sekarang. Oleh itu, masalah yang saya hadapi di sekolah adalah murid belum menguasai kemahiran asas mengira di mana masalah ini berlaku di hampir semua sekolah rendah terutamanya semasa Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP dilaksanakan. Murid di rumah kurang ABM manipulasi, jadi mereka tidak boleh memahami konsep matematik yang abstrak. Selain itu, ABM yang dibekalkan oleh KPM juga tidak berubah sejak KBSI iaitu 80-an. Murid berasa bosan dan kurang menarik dan variasi ABM adalah mengehadkan pemikiran kreatif murid. Selain itu, langkah prosedural untuk empat operasi asas matematik ini adalah berbeza antara satu sama lain. Murid tidak dapat mengingat langkahnya dan juga tidak boleh tukar pengalaman konkret ke abstrak. Jadi, guru lebih tekankan prosedural berbanding dengan pemahaman konseptual kerana pentaksiran di Malaysia adalah secara bertulis. Apabila murid boleh menyelesaikan sesuatu masalah matematik dengan menggunakan langkah prosedural yang tepat, maknanya dia dikatakan menguasai kemahiran asas mengira. Oleh itu, kita boleh lihat isu murid tidak mempunyai kemahiran asas mengira yang kukuh yang akan menyebabkan pentaksiran PISA di antara bangsa kita pada tahun 2018 di mana 46% pada level 1 sahaja. Kalau UPSR 2019, 16.87% fail dalam matematik dan kita lihat PPD Melaka Tengah data murid pemulihan khas matematik pada tahun 2 adalah seramai 740 orang manakala tahun 3 adalah seramai 484 orang. Oleh itu, paper letter dicipta untuk membantu murid menguasai kemahiran asas mengira sebelum beralih ke tahap yang lebih tinggi. Paper letter hanya melibatkan dua kertas cetak berwarna dan satu paper binder. Jumlah kosnya adalah sebanyak RM1.05 sahaja.
Dalam projek inovasi ini, saya dapat 10 impak populator. Yang pertama, ia dapat meningkatkan penguasaan kemahiran asas mengira dalam kalangan murid. Yang kedua, ia memperkenalkan pengalaman belajar yang konkret kepada murid di mana konsep dan langkah prosedural populator mudah diingati berdasarkan hands-on activity. Seterusnya, ia juga menjana pemikiran kreatif dalam kalangan murid. Pada fasa abstrak, murid akan mengeneralisasikan konsep populator bersama dengan pengetahuan sedia ada mereka untuk menghasilkan satu strategi pengiraan mereka yang tersendiri. Ia akan membantu mereka menjawab dengan lebih cepat, tepat dan yakin. Hal ini berlaku kerana populator memperkenalkan pemahaman konseptual dan langkah prosedural serentak di mana dalam konseptual, murid tahu apabila membuat tambah, ia akan mengikut susunan menaik. Apabila membuat tolak, akan menggunakan susunan menurun. Darab pula adalah tambah yang berulang. Manakala bahagi adalah penolakan berulang. Di mana konsep didatangkan bersama dengan langkah prosedural semasa mereka memutarkan gear dalam paper letter ini. Paper letter juga tidak mengelirukan dan boleh membantu murid membuat hubung kait antara operasi yang dipelajari. Hal ini adalah kerana paper letter dia menggunakan kaedah yang hampir sama sahaja. Berbanding dengan dalam buku teks, operasi tambah ada strateginya. Operasi tolak ada kaedah peminjamannya. Jadi, ia adalah berbeza antara satu sama lain. Manakala dalam paper letter, ia menggunakan susunan menurun, susunan menaik dan itu sahaja. Sekiranya ia menyentuhi kertas di atas, maknanya berlaku pengumpulan semula. Kalau membuat operasi tambah, tambah satu. Kalau membuat operasi tolak, tolak satu. Hubung kait juga dipelajari kerana murid boleh faham. Operasi tambah adalah susunan menaik, manakala operasi tolak adalah songsangannya dengan menggunakan susunan menurun. Jadi, operasi darab dan tambah juga ada hubung kaitnya, di mana operasi darab ialah penambahan berulang. Bahagi juga sama penolakan yang berulang. Jadi, paper letter menggunakan kaedah yang lebih mudah berbanding dengan kaedah standard dalam buku teks kerana banyak konsep telah dikurangkan. Jadi, murid berasa seronok dan ibu bapa juga berpuas hati terhadap penggunaan paper letter. Kos yang digunakan juga rendah dan tidak membebankan keluarga yang kurang berada dan ia satu projek yang berkolaborasi dengan ibu bapa di mana ia juga menyokong PLAN, plan yang dijalankan oleh KPM sejak tahun 2020. Empat novelty paper letter iaitu satu ABM untuk empat operasi. Dengan menggunakan satu paper letter sahaja, murid boleh menguasai kemahiran asas mengira yang merangkumi operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Murid juga boleh membuat hubung kait antara empat operasi matematik yang dipelajari. Jadi, pembinaan paper letter yang melibatkan ibu bapa dan murid. Murid bina, murid hias, murid hargai dan murid seronok. Ibu bapa membantu dan juga tolong memantau pembelajaran murid. Inovasi pada kaedah matematik dan bukan platform pembelajaran. Sebab berdasarkan pengalaman saya, penukaran platform pembelajaran tanpa kaedah matematik masih tidak dapat mengatasi masalah asas murid belum menguasai kemahiran asas mengira. Inovasi kaedah matematik yang lebih mudah baru boleh membantu mereka memahami matematik dengan lebih berkesan dan ia juga mencadangkan strategi pembelajaran yang lebih mudah dan cepat berbanding dengan buku teks. Hal ini adalah kerana pemahaman konsepsi matematik dan langkah prosedural diperkenalkan serentak. Langkah prosedural juga tidak banyak berbeza serta boleh diaplikasikan oleh murid yang lemah matematik. Jadi, murid menggunakan pengetahuan sedia ada mereka untuk pembelajaran. Saya menyebarkan paper letter dalam Google Classroom, WhatsApp dan Facebook. Saya telah menerima banyak maklum balas positif daripada ibu bapa dan juga guru lain yang datang menyoal. Murid juga telah berjaya menguasai kemahiran asas mengira berdasarkan lembaran kerja yang diberikan. Paper letter merupakan inovasi yang dibina menerusi kajian tindakan gelong demi gelong. Ia bukan usaha satu hari sahaja tetapi ia merupakan penambahbaikan daripada prototip yang lepas ditambah baik, ditambah baik, ditambah baik sehingga hari ini ia menjadi satu paper letter yang berjaya.
Saya ingin menekankan bahwa paper letter belum dipertandingkan dalam mana-mana pertandingan inovasi. Berikut merupakan kejayaan yang diperoleh daripada inovasi-inovasi lepas sebelum paper letter dipertandingkan. Dalam kata yang lain, paper letter adalah hasil daripada penambahbaikan inovasi-inovasi yang lemas berdasarkan kajian tindakan yang dilakukan. Saya ingin mengakhiri pembentangan saya dengan beberapa moto pembinaan inovasi ini. Inovasi matematik yang baik adalah dapat memudahkan pemahaman konseptual, mempercepatkan dan meningkatkan ketepatan jawapan dengan kos yang rendah. Inovasi hanya sebagai jambatan ke arah pemahaman, tetapi kita tidak boleh bergantung pada alat selama-lamanya. Oleh itu, murid perlu mengadaptasikan konsep secara abstrak pada akhir penggunaannya. Sekian, terima kasih.